zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat, tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya? Iya, gitu ya. Bapak dulu mah, lupa saya putus sekolah. Ngelawak ya bapak ya, bangsat gak lucu. Ya, Bud. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Lucu anjing. Oke, nah, kita punya bapak sambung nih ya. Di tempat bapak tiri, halo semuanya. Kembali lagi sama gue Karso Gemu, dan kali ini gue mencoba bermain demonya para kacuk ya, game developernya Indonesia. Dan kita lihat ini sepertinya si Budi ini cukup tampan dan badannya tegap, kenapa ngangkang begini. Dan siapa yang nonjol kampret? Berarti gue kenal ini caleg, namanya siapa ya? Nomornya 69 anjir, dan ini ya lawannya ya. Yang ini mukanya mirip Arif Muhammad ya? Orang tuh di situ tuh. Kenapa ditutup dah? Portal begini, cok. Acara pengangguran banyak acara. Bapak-bapak bangset. Ini Randy ya namanya. Yang ini namanya Doni. Dan ini Winda. Kenapa ada Bang Winda bersaudara di sini ya? Bang Winda pun juga mengenali kita. Dan sepertinya kita mau diajakin berantem nih. Budi ini ada masalah apa deh? Sampai-sampai preman sini. Seperti biasa ya. Aduh, gue udah ngetawain si Doni ya. Lihat si Bang Doni, kakinya ada pencet itu. Bang, satu-satu bang. Mohon maaf nih bang. Aduh, sakit ya. Berapa tuh? Red wine, kill 50 HP. Sepertinya kita bisa isi darah di sini. Mantap sekali. Langsung kita jadi persaingan, cok. Aduh, Bang Winda, ampun bang. Bang. Tendang Bang Winda. Bang Randy nih ya namanya. Stamina dulu. Ini maju Bang Winda. Tendangan lalu. Juga terbang jatuh. Kita hancurkan masa depannya Bang Winda ya. Kita hilangin bijinya satu ya. Dia singkat ya. Jadi Bang Winda tidak terima kita kalahkan. Udah berdua kalah. Diketahui sama Bang Doni ya. Waduh. Ada Tommy, siapa lagi nih Tommy, cok? Kenapa gak pake baju bangsat? Itu ada pentilnya keliatan. Mengadu kau ha? Bang Amri. Ayo ampun bang. Bang, topan bang. Stamina habis bang. Sabar bang. Stamina habis bang. Bang Amri ini mati kok Bang Amri. Kita pecahkan saja masa depannya Bang Amri ya. Wih gila, ada Uchiha Itachi anjing di atas yang listrik bangsa. Mari kita lihat seberapa jago lu. Wah Bang Febri nih, Febri Uchiha. Jangan ya. Jangan cuma jago sama bocahan gua aja. Bagus sekali. Batas iwa, Budi kun. Aduh sakit bang bang, Bang Febri. Bangun bang. Bang itu pentilnya kemana bang? Mati kok bang Ki. Wih gila Bang Febri bisa mengeluarkan. Ini ternyata ya kekuatan Orochimaru ya. Dan sekali, mati kok bang. Kita hancur masa depan Bang Febri. Sudah bang. Kita adu mekanik nih sama Bang Febri. Tuh bang, tendang tuh. Anjir, sepertinya kita berhasil mengalahkan Bang Febri. Langsung ada polisi botak. Polisi sini para botak semua ya. Di jalan Swalayan Kembang. Biasa, tawuran belajar. Tawuran belajar dari mana pak? Lawan saya preman lu. Cia sama mama di sekolah yang baru nanti. Luluh coy. Budi langsung luluh mendengar kebijakan. Jangan ini ya. Kebijakan emaknya ya. Kata-kata bijak emaknya itu pasti berasal dari ini ya. Dari Pak Naruto yang kalau setiap berantem selalu melakukan tausiah dan semua musuh-musuhnya langsung jadi tobat ya. Heeh. Bisa basi. Takut lupa gue. Iya, bisa basi. Iya, anjir. Kenapa pindah ke sini? Ya biasalah. Kalau gue sih agak terpaksa di sini. Oh kenapa tuh? Gara-gara kagak dapat di sekolah lain. Lah bilang aja nem lo kecil. Nah kan bener. Pada gede nanya gara-gara pakai kaki. Sometimes I wonder I'm an anime character or not. Wibu lu ya. Wibu. Abang-abangan yang udah. Mirip mukanya kampret. Jadi. Waduh. Mereka. Duplanger. Sama gitu. Nah kelas kita. Iya. Di situ tuh gue. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Coba aja nih, kita dorong nih orang. Ingat tempat pensil gua ketinggalan. Bobby, baru pulang, Bob. Berapa nih? Pajak boleh kali. Wah, ini anak OSIS nih kayaknya ya. Tadi
udah bayar dua kali gua. Jadi sekarang udah habis aku gua. Bobby dipalakin ya. Aduh, Bob, gua lagi males banget nih nambolin orang. Anjay. OSIS juga bukan. Oh, bukan OSIS, gua kira OSIS lu. Maaf, Bar. Budi ini emang anak baru di sini. Jadi enggak usah diambil hati. Ah, banyak alasan kok. Anjay, kasar banget ngomongnya, Cok. Wes. Jangan macam-macam, Cok. Gua preman kampung nih di rumah gue dulu. Bang Febri ya. Klan Uchiha gua kalahin tadi. Mati kok bangsa. Nah, kita hancurin ya masa depan si Bernard. Mati kok bangsa. Woi, sabar. Sabar, kalem. Kita spesialin dia. Hah, anjir.